Bintang PSG Ousmane Dembele mengakui, dirinya cukup sengsara selama memperkuat Barcelona sampai akhirnya dia hijrah ke klub raksasa Liga 1 Prancis. Dembele seperti diketahui angkat kaki dari klub Catalans untuk bergabung ke klub ibu kota Prancis dengan nilai transfer mencapai 50 juta euro. Di PSG, performa pemain internasional Prancis itu perlahan membaik. Dia pun bercerita bagaimana neraka kecil dia ketika masih berbalut seragam Los Blaugrana. Saya sangat sengsara di Barcelona. Mereka berada di periode yang sangat sulit. Lalu, sedikit demi sedikit selama beberapa tahun, segalanya jadi lebih baik, lanjutnya. Itu adalah evolusi logis dari para pemain profesional muda yang telah mengubah banyak hal selama bertahun-tahun.